Allah diberi ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fiddini wal dunya wal akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah 3 minggu kalian diistirahatkan dari tafaqquh fid din, dari memahami, dari menghafal, mulai malam ini kalian dituntut untuk lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi dalam tafaqquh fid din, mendalami agama. Barang siapa yang tidak mampu menahan rasa pahitnya thalabul ilmi, maka tidak akan menemukan manisnya orang-orang yang berilmu di masa-masa yang ilmu yang kita cari ini bukan untuk kepentingan orang tua kamu, keluarga kamu, tetapi yang jelas ini untuk kepentingan kita sendiri. Akan seperti apa masa depan kita nanti, tergantung bagaimana belajar kita sekarang. Santri itu tidak boleh hanya berharap karomah, hanya berharap keistimewaan, tetapi belajarnya tidak istimewa. Kalau belajarnya tidak istimewa, yang didapatkan nanti juga tidak istimewa. Sebaliknya, bila Anda belajarnya istimewa sekarang, walau mungkin kalian belum faham, kalian belum hafal, ada pepatah ulama, al-ilmu ba'dal julus la fil julus, ilmu itu nanti akan muncul setelah kalian menjadi mutakhorijun, menjadi alumni baik sanawiyah maupun aliyah. Jadi kelihatannya nanti, bukan sekarang. Kalau kalian sekarang belajarnya sungguh-sungguh, mungkin pahamnya tidak sekarang, pinternya tidak sekarang, tetapi Allah akan anugerahkan ilmu itu nanti. Amin. Di dalam Al-Quran itu ada 2 metode ta'allum dari Al-Quran. Yang pertama kata Allah, allama bil qalam. Yang kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama, allama bil qalam, Allah mengajari kita bil qalam. Qalam itu zahir, qalam itu nyata, qalam itu kelihatan. Artinya apa? Ilmu yang kita dapatkan itu melalui
Jadda wa Jeddah, melalui qalam, melalui belajar yang sungguh-sungguh. Ini yang pertama. Artinya sebagai manusia, untuk menjadi orang yang pintar pasti ada sebab. Yang ditulis tidak akan pernah hilang. Yang dihafal pasti akan hilang. Itu ilmu zahir itu. Karena itu, untuk yang pertama ini kalian ya harus punya tulisan, harus punya catatan tertentu. Yang kedua, alamal insana malam yaklam. Allah mengajari kita bukan dengan kolam, bukan dengan pena, tetapi Allah mengajari kita apa yang kita tidak tahu. Asal usulnya dari mana, prosesnya seperti apa, ini rahasia Allah. Hanya saja menurut pengalaman yang pernah saya alami, untuk yang kedua ini lebih kepada barokah. Saya sering mengistilahkan ilmu yang didapat melalui bakti itu lebih bernilai tinggi dibanding ilmu yang kita dapat melalui kolam, melalui belajar. Diulang lagi, ilmu yang didapat di samping belajar juga ada bakti kita. Bakti kita wasilahnya kepada Pondok Pesantren Nurul Iman, khidmah kita kepada pondok, tetapi hakikatnya kepada Allah. Itu namanya ilmu bak. Itulah nanti yang akan dialami oleh para pengurus yang baru, yang sudah terpilih, baik rois maupun roisah. Hakikatnya oleh Allah dipilih menjadi pengurus, dipilih untuk memimpin bakti santri putra dan putri iman kepada pondok pesantren, kepada lembaga, bukan kepada yang punyanya, tapi kepada Islamnya, kepada agamanya. Ini akan punya nilai tambah, nilai lebih dibanding kalau cuma belajar. Belajar pinter, tetapi kalau kurang baktinya, ilmunya kurang bernilai. Di pondok-pondok salafi itu rata-rata ada masa bakti ya. Setelah selesai alia, belum boleh dulu pulang, tetapi berbakti dulu rata-rata 1 tahun, ada yang sampai 3 tahun. Guru saya namanya Kyai Haji Ishaq Latif, itu berbakti
baktinya 50 tahun. Jadi saya kelas 1 Tsanawiyah, beliau sudah berusia 50 tahun waktu itu. Dan bakti beliau di Pondok Tebuireng itu sampai meninggal dunia. Beliau tidak sempat menikah, tidak sempat berumah tangga karena ngurus satu. Itu namanya apa? Bakti. Kalau rois nurul iman, tak usah lama-lama lah ya. Sampai enggak nikah jangan tinggung sanusi enggak laku-laku. Jadi dia bilang alaman insana malam yaklah. Allah mengajari kita ilmu yang justru kita belum sempat pelajari, namanya ilmu laduni. Ofil laduni laduni kola ofil walau kola kolil, tapi laduni itu saya perhatikan dari awal adanya santri Nurul Iman yang nilai baktinya tinggi, alhamdulillah ilmunya juga. Siapa yang tahu nanti setelah kalian menjadi alumni, ternyata di kampungnya menjadi Ustaz Kabir, menjadi Ustaz besar, menjadi ulama besar. Mungkin, padahal dulu di pesantren ulimannya suka tidur ngantuk. Gak apa-apa, kalau ngantuk tidur ya, jangan dipaksa. Dan juga gak alamal insana malam yahlam. Kemudian yang belum saya rasakan, saya lihat santri itu belajarnya baru pakai tenaga, baru pakai akal. Satunya belum, walau sebagian sudah ya. Oke apa? Oke rasa. Oke apa? Rasa. Tidak hanya pakai tenaga, tidak hanya pakai akal, tetapi mesti pakai apa? Rasa. Raga diolah menjadi olahraga, orangnya jadi sehat. Rasio diolah namanya olah rasio orang yang jadi pinter. Ketika rasanya diolah namanya olah rasa orangnya jadi benar. Ini mahal. Olah rasa. Luqmanul Hakim, sosok orang tua yang berhasil mengantar anaknya bukan hanya pintar, tetapi dari kafir menjadi Islam. Salah satu yang diajarkan oleh orang tuanya itu apa? Olah rasa. Apa? Olah rasa. Umpama di kelas duduknya paling depan, dekat guru, kok bisa-bisanya tidur? Itu namanya belajar gak pakai rasa. Padahal
setelah nanti kau berhadapan dengan masyarakat, justru rasa itu akan menjadi nomor satu. Rasa. Kamu kalau wiridan subuh pakai rasa atau tidak? Kayaknya pakai ya. Buktinya mana? Buktinya hening. Kalau wiridan subuh sudah disemprot, tidur lagi, dipukul, tidur lagi. Memang jagoan. Jagoan tidur. Maksud pengurus apa? Supaya rasa kamu itu bangkit menjadi manusia yang punya rasa. Ini penting. Ilmu itu hanya memproduksi orang pintar, ilmu tidak memproduksi orang benar. Istilah saya apa? Laisa kullu pintarin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Yang pinter belum tentu benar. Yang benar juga belum tentu pinter. Tergantung sampai sejauh mana dia mengolah rasa. Contoh, Luqman Hakim pendidikan olah rasanya kepada Sarona putranya. Ini putranya tidak naik kuda. Kemana? Ke pasar. Berdua. Kuda satu, anaknya naik kuda, bapaknya nuntun kuda. Sampai ke pasar, komentar orang pasar apa? Ini anak gak tahu sopan satu ya. Masa bapaknya suruh nuntun kuda, anaknya naik kuda. Maksud Luqman apa? Maksud Luqman memberitahu kepada anaknya betapa tidak mudahnya mendidik umat. Ini salah, itu salah. Itu kalau gak mau ngerasa gak bisa. Hari kedua dia ke pasar lagi, anak naik kuda, bapaknya nuntun kuda. Anda ada komentar orang pasar? Anda komentarnya apa? Ini orang tua gak tahu diri. Masa anak suruh nuntun kuda, bapaknya naik kuda. Salah tidak? Mesti salah juga. Hari yang ketiga ia ke pasar bawa seekor kuda. Kudanya dinaiki berdua, anak dan bapaknya. Apa komentar orang pasar? Ini dasar manusia enggak punya peri kekudaan. Kuda satu dinaiki berdua. Salah tidak? Itulah tidak mudahnya ngatur orang. Ngatur orang itu kalau pakai akal sulit, tapi kalau pakai hati mudah. Kita beri contoh dulu orang lain. Nah, pengurus, kita ngurus orang, kata siapa, tokoh Muhammadiyah itu Hamka. Buya Hamka, kata Buya Hamka, malam yastati' qiyadata nafsihi lam yastati' qiyadata khairihi. Yang tidak mampu mengatur dirinya, jangan berharap ia mampu mengatur orang lain. Ini pakai rasa. Nyuruh tapi dia tidak melakukan, enak tidak? Bohong tidak?
bohong. Tahajud, tahajud, tahajud. Orang tahajud dia tidur. Itu gak pakai rasa. Saya yakin orang yang seperti itu sebenarnya dia itu tersiksa batinnya. Tersiksa batinnya. Itu namanya bukan robbaniyin. Yang namanya robbaniyin itu alimin, berilmu, beramal dan ikhlas. Sesuai dengan motto kita apa? Menyiapkan generasi NU yang berilmu, amaliyah, beramal ilmiah dan itu motonya. Hari yang keempat dia bawa kuda ke pasar. Apa? Kudanya dituntun berdua, gak dinaiki. Kira-kira ada gak komentar dalam pasar? Ada. Apa komentarnya? Ini orang maunya apa sih? Kuda cuma dituntun, padahal layaknya kuda itu kan kendaraan. Masih salah juga. Coba nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga salah. Coba yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Maksud Luqman Hakim memberitahu kepada anaknya tentang olah rasa. Jadi santri itu dituntut untuk pandai membaca situasi dan kondisi. Pintar baca itu bukan hanya baca tulisan, tapi baca situasi. Menurut saya, kalau keempat poin itu salah semua, yang benar adalah kudanya dipanggul. Itu benar. Kalau ada guru manggul kuda, orang bilang apa? Hemat ini guru. Kuda dipanggul. Kalau ada guru Nurul Iman, yang lain kendaraannya apa? Motor, mobil, motor, mobil. Ini yang satu, umpamanya Ustaz Nandim, kendaraannya harimau. Hebat gak? Hebat. Jadi olah rasa dalam thalabul ilmi itulah yang akan melahirkan ilmu yang manfaat, barokah dan mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Walau kalian yang sanawiyah sampai kalian cuma 3 tahun, aliyah cuma 3 tahun, walau tidak lama, tapi ilmu itu kalau manfaat barokah bertambah, bertambah dan bertambah. Kalau usil dengan barang orang itu pakai rasa tidak? Tidak. Barang orang kok diganggu? Tak pakai rasa. Jadi hati-hati. Olah ilmu harus memakai rasa, harus diamalkan. Mudah-mudahan Santri Nurul Iman, kalian nanti akan tambah lagi teman yang banyak ya. Sekarang adalah program apa? Wajib ngomong. Jadi kalau sanawiyah saja gelombang pertama 215, itu semua kan ngomong. Sekarang yang ada kurang lebih 800, sudah 1000. Belum gelombang kedua, belum hadiah, diperkirakan
teman ngomong kamu nanti di atas 1000 yang di dalam saja belum tambah kholis 1000 itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan mulai malam Rabu ini kita buka pengajian dengan bacaan pertama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Barik wa sallim amin ya Yahya Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin muhamdan syakirin. Amin. Hamdan wa fi ni'amahu wa ikhafi mazidah. Ya Rabbil Alamin alhamdulillah kama yanwa'adu wa ikhafi kalimah. Alik. Rabbana ufir lana wa liwalidina. Warhamhum kama rabbana. Allahumma alhimna alman nafquhu bihi awamirka wa nawahiyak warzubna fahman na'nabih kaifa majika birahmatika. Allahumma rizubna fahman nabiyyin wa hubbal mursalin wa ilhaman al-fatihil mikrabin. Allahumma aftahlana wa barifahna wa khidna mirmatil bahmi aftahlana wa barahmatik wa anshir alayna rahmatan birahmatil rahmatin. Wassallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi alamin. Al-Fatiha.